Selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded. Yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Nah kakak bunda, hari ini edisi tas ya, di pagi hari edisi tas. Aku ada tas dari DKNY ya. DKNY ini kulit kakak bunda ya, kulit bagus banget. Dia modelannya model shoulder ya, model shoulder bag. Oke, ini aku bundling ya, aku jadikan satu dengan si coach ini aja. Ya ini buat para suami, jadi bunda beli buat bunda, terus beliin juga buat suami ya. Oke, aku ukur dulu si DKNY. Untuk si DKNY ini ukurannya dia panjangnya 25 ya, panjang 25, dia punya tinggi 16 ya, 25 dikali 16. Bahannya kakak bunda, dia kanvas mix dengan kulit. Kalau looknya semua masih aman ya, bagian depan, samping, belakang, samping, bawah, sudut persudutan aman banget pokoknya kakak bunda ya. Nah ini bagian depannya dia lengkap dengan satu pocket. Oh ya, ini pocketnya begini, bagian dalamnya dia bersih ya. Oke, seperti itu. Nah bagian tengahnya dia lengkap dengan satu long berjip, zipernya aman, bagian dalamnya dia bersih, sudah ada tag DKNY, masih ada mainannya DKNY, dan ini ada tag-tagannya, made in-nya made in China ya, made in China, ini sudah original DKNY. Nah satu lagi yang coach ya, ini juga sudah otentik kakak bunda, coach, tapi ini aku apa namanya sudah PL ya kakak bunda ya. Yang ini tingginya 27, panjangnya 23. 27 dikali 23 ya. Oke. Okay. Kakak bunda, ini bahannya dia full kulit ya. Full kulit, lemes banget. Dia minusnya bagian atas ini doang nih. Bagian atas, bagian depannya sudah ada embosan coach. Ya, bagian depan, samping, belakang ya, semuanya masih aman ya. Talinya ini gedong banget kakak bunda. Ini bisa di-adjust, bahannya bahan kain. Terus udah ada mainannya ya, sudah ada mainannya. Kita lihat bagian dalam, zipernya aman, zipper aman. Terus di sininya kakak bunda, dia sudah ada tag-nya coach, lengkap dengan crate, number crate-nya ada, made in-nya made in Vietnam ya, made in Vietnam. Oh ya, bagian depannya juga dia lengkap dengan satu ruang, zipper sudah YKK ya, zipper sudah YKK. Dia paling minusnya di bagian sininya aja nih kakak bunda ya. Oke, aku bundling ya, aku bundling aja deh ya kakak bunda, anggap aja buy one get one gitu ya kakak bunda. Ini kemarin aku jual satunya 250 kalau nggak salah, 2,5. Ini sendiri aku jual di 4,5 ya, berarti 4,5 tambah 2,5 itu sekitar 700-an ya, sekitar 700.000 kakak bunda. Udah aku anggap ini kakak bunda bundling aja ya, beli dua aku kasih di 500.000 otentik coach, otentik DKNY. Kakak bunda gercep ambil langsung ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Lanjut. Ada si Burhan ya kakak bunda ya, si burung hantu sling bag ya. Sebentar, ini kenapa, aduh ntar ya kakak bunda ya, ini agak nyangkut. Oke, dia panjangnya, dia panjangnya 22, panjang 22, dia punya tinggi 13 ya, panjang 22, tinggi 13. Oke, terus kakak bunda, dia lengkap dengan tali rantai, dia bisa di sling, bisa di bisa dijadikan kelas ya. Modelnya model burung hantu, bagian depannya dia sudah LV-LV semua ya, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah, sudut persudutan masih aman. Mainan-mainannya juga dia masih aman. Talinya bawaan ya, tali bawaan LV, ini bisa dilepas ya, kalau misalnya kakak bunda nggak bisa buka rantainya, bisa diganti. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalamnya dia sudah Louis Vuitton ya, ini dia bahan suede, cuman dia agak kotor kakak bunda ya, agak kotor, ada pemakaian. Oke, bagian dalamnya dia seperti ini, satu ruang. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France. Di sini sudah ada dompetnya, di sini slot-slot kartunya Louis Vuitton, Louis Vuitton. Yang ini bentar. Ini ada number serinya. Ini number serinya tembus ya, number seri tembus SP1348. Number seri tembus ya, number seri tembus seri SP. Ya kakak bunda, ini kemarin-kemarin masih kujual di 570, cakep loh si Burhan ini ya. Kalau ada yang mau aku sell aja di 430 ya.
430 Made in France number seri lengkap seri SP sudah tembus ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung di screenshot 123 123 123. Oke. Nah, kakak bunda ya, sebelum aku lanjut lagi kakak bunda ya, aku punya balsem dong. Balsemnya kakak bunda jangan lupa untuk di order ya. Balsem untuk perawatan tas-tas kulitnya. Harganya di Rp75.000 bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Kakak bunda gercep ya. Persediaannya sudah semakin menipis. Setiap pembelian satu kakak bunda bisa dapat langsung spons gratis ya. Oke. Kalau kakak bunda ada yang mau boleh banget langsung chat ke admin. Oke, lanjut. Wih. Channel. Ini lucu ya kakak bunda, model sling. Ya, channel model sling warna hijau botol gitulah kakak bunda ya. Dia looknya seperti ini. Ya, talinya bagus, tali panjang begini, rantai mix dengan kulit, tapi dia tidak bisa diadjust ya, tidak bisa diadjust. Untuk ukuran dia panjangnya 18 ya, panjangnya 18. Dia punya tinggi 12 ya. 18 dia punya tinggi 12. Talinya tali rantai mix dengan kulit. Kulitnya dia kulit-kulit kefir ya, kakak bunda ya. Lucu, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian bawah, sudut persudutan aman, talinya tali rantai ya. Oke, bagian tengahnya sudah ada logo channelnya. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang. Bahannya dia bahan suede. Ya, bahannya bahan suede, masih bersih sampai ke bagian dalam, ada pocket tanpa zipper. Made in-nya yang ini made in France ya, made in-nya made in France, lengkap dengan holo, ada hologramnya. Hologramnya yang ini seri 10. Hologram seri 10, made in-nya made in France. Dia minusnya di sini doang kakak bunda tuh. Dia cerminnya retak ya, cerminnya retak kakak bunda. Di sini dia sudah ada tag Chanel Paris, cerminnya retak, sayangnya itu aja ya. Selebihnya masih aman ya, selebihnya masih aman, made in-nya made in France, hologramnya lengkap ya. Kusel ambiar aja ya kakak bunda, yang ini pada lucu banget begini kakak bunda ya. Ini kemarin aku masih jual di 800-an loh. Ini keren, soalnya jarang ada kakak bunda channel begini ya. Kalau ada yang mau aku sel ambiar aja ya di harga 550 aja. Aduh kakak bunda sayang banget, gara-gara cermin doang itu mah tinggal diganti kakak bunda ya. 550 made in France hologram lengkap ya. Yuk yang mau langsung screenshot 123 123 123. Yang terakhir, wih, ada apa nih kakak bunda? Ini LV Louis Vuitton, tapi dia seperti ada tali-tali tambang. Ini modelnya model tote ya. Dia aku tidak menemukan tali panjang ya, sepertinya tidak ada tali panjangnya juga karena di sini ada pengait, di sini tidak. Jadi dia modelnya memang hanya tote aja ya. Dia ada sedikit kotor-kotor manja kakak bunda, nanti tolong bantu dibersihkan aja ya. Oke. Ukur dulu ya kakak bunda ya. Untuk ukuran dia panjangnya 36. Panjang 36, dia punya tinggi 28 ya, 36 dikali 28. Ini top handle-nya lucu seperti tali-tali tambang ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut-sudut aman. Pattern-nya nggak ada yang rusak kakak bunda ya. Paling dia kotor-kotor manja aja, kotor-kotor manja. Di bagian atasnya ini tali-tali tambang, dia sudah Louis Vuitton ya, aman kakak bunda ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Dia lengkap dengan satu ruang berzip. Zipernya dia sudah LV. Zipper aman ya, zipper aman. Terus kita lihat kakak bunda di bagian dalamnya. Ya, bagian dalamnya di sini dia sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris ya. Louis Vuitton Paris, oke. Di sini sudah ada lengkap dengan satu ruang, dua ruang pocket. Satu dua ruang pocket, bagian dalam masih tergolong bersih untuk barang second. Di bagian dalam pocketnya lengkap dengan satu ruang zipper. Zippernya LV ya. Zipper aman, zipper LV. Ya, aku menemukan itu aja ya kakak bunda. Bagian dalamnya sih masih bersih. Tuh, bersih ya, Louis Vuitton Paris ya. Oke, tali-tali tambang ya kakak bunda, tali-tali tambang manja ya. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik aja, lucu ya. Minusnya dia minus-minus kotor manja ya. Kalau ada yang mau aku kasih di harga 320 ya, 320 lucu soalnya kakak bunda ya. Yuk kakak bunda yang mau langsung screenshot 123 123 123. Oke. Kakak bunda, sebelum aku akhiri ya, jangan lupa dong di order balsamnya untuk perawatan tas-tas kulitnya. Bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, boleh banget langsung chat ke admin. Oke.
Wow, udah habis lagi nih kakak bunda isi raktas aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, mau balsemnya, ya kakak bunda boleh banget langsung chat aja ke admin ya. Terima kasih kakak bunda semuanya. Oh ya, jangan lupa dong bantu subscribe, bantu like, share, komen sebaik-banyak ya kakak bunda. Nanti di akhir bulan seperti biasa aku akan ada yang giveaway lagi. Siapa tahu kakak bunda pemenangnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, dadah.